Rumah brand new berposisi di boulevard depan jalan kembar depan taman. Rumah dengan lebar 7 ini sudah 4 kamar dan harganya nggak sampai 1,5 M loh guys. Welcome back to my YouTube channel Cia Ijen Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Kali ini Cici Cia ada di Lavon di Cluster Gracia. Bagian depan rumahnya sudah ada carport untuk satu mobil dan taman di bagian depan dan teras kecil sebelum masuk ke dalam rumahnya. Mari masuk. Begitu masuk, ini desainnya plong tanpa sekat. Bisa dimanfaatkan untuk area living room di sisi depannya dan dining room di bagian belakangnya. Urusan pencahayaan untuk rumah ini penting banget. Sisi depan untuk living room ini sudah dapat bukaan jendela yang super lebar di bagian depan. Dan kemudian untuk sisi belakangnya, area dining juga sudah dapat bukaan jendela mengarah ke area backyard. Dan yang saya suka dari desain rumah ini dapurnya sudah didesain terpisah dan ini ada satu pintu penutup yang menggunakan pintu kaca. Dapurnya berbentuk letter L dan masih ada bukaan jendela di bagian samping, ngarah ke area backyard. Dan ini jendelanya juga super besar. Dengan bukaan yang besar-besar seperti ini, tentunya di area rumah ini pencahayaannya maksimal dan sirkulasi udaranya itu bagus banget. Area lantai satu ini juga sudah ada satu kamar tidur. Kamar tidur ini mendapatkan bukaan jendela juga mengarah ke area taman belakang. Di area lantai satu juga sudah ada satu kamar mandi dan masih ada tempat penyimpanan di bawah tangga. Yuk kita lanjut ke area lantai 2. Rumah ini berdimensi 7x11 dengan bangunan 93 meter persegi. Lavon Sun City ini berlokasi di area Cikupa Tangerang dan dekat banget ke pintu tol dan pintu MRT yang akan datang. Di area lantai 2 ini ada 2 kamar tidur anak dan 1 kamar utama. Kita masuk dulu ke kamar anak. Kamar anaknya berposisi di belakang dan dapat bukaan jendela menghadap ke area taman. Begitu juga dengan kamar anak yang kedua, berposisi di sisi sebelah kiri. Jadi, 2 kamar anak dua-duanya berposisi di belakang dan dapat bukaan jendela menghadap ke arah backyard. Cuma yang satu ada di kiri, yang satu ada di kanan. 1 kamar mandi sharing yang ukurannya cukup besar. Dan untuk kamar utamanya berposisi di depan nih guys, bukaan jendelanya lebar banget mengarah ke area depan rumah, sudah ada balkonnya, dan juga sudah ada kamar mandi dalam. Gak nyangka ya dengan tanah 7x11 bisa dapat layout yang super luas seperti ini, dan harganya gak sampai 1,5 M, sudah dapat rumah berposisi di boulevard seperti ini nih guys. Info lengkap mengenai rumah ini silakan hubungi nomor WhatsApp Cici Cia di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.